Turnamen Futsal Pemuda Pancasila Cup 2018 yang mempertemukan tim antar pelajar SMA, SMK sederajat sekota Palangkaraya akhirnya secara resmi ditutup oleh Ketua Umum Asosiasi PSSI Kota Palangkaraya, Ibnu Hadid Genderang Purnama, Sabtu malam di Gorkoni Kota Palangkaraya. Penutupan ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota terpilih, Umi Mastikah, serta Sekretaris Asosiasi Futsal Kalimantan Tengah, Bobby Gandrung. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Palangkaraya, Excel Aprindo Narang, melalui Ketua Pimpinan Cabang Sapma Pemuda Pancasila Kota Palangkaraya, Hengki Pramana Putra, menuturkan. Turnamen ini sebagai ajang untuk menyalurkan hobi para pelajar ke arah yang positif, serta menjaring bibit atlet olahraga futsal. Sementara itu, Bobby Gandrung berharap agar turnamen ini bisa terus terselenggara ke depan. Bahwa ke depan acara ini kami harapkan terus menjadi ajang untuk mencari bibit pemain, khususnya untuk pemain futsal, khususnya untuk Kota Palangkaraya. Harapan kami ke depan bahwa kegiatan ini bisa berlanjut, bisa semakin baik lagi. Sedangkan Wakil Wali Kota terpilih, Ibnu Mastikah, menyambut positif kegiatan ini, karena bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga di Kota Palangkaraya. Mendukung penuh dan menyambut baik terselenggaranya acara ini, karena ini adalah salah satu upaya untuk terus mensupport pemuda, terutama di bidang olahraga. Kami berharap dengan event-event seperti ini akan bisa membawa nanti perkembangan dan kemajuan di bidang olahraga pada khususnya. Turnamen yang diselenggarakan sejak tanggal 12 hingga 22 September ini mempertemukan 20 tim putra dan 4 tim putri. Tampil sebagai juara 1 putra tim dari SMA 2 Palangkaraya dan juara 1 putri juga dari tim SMA 2 Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Ahmad Ben Bela Permata TV mengabarkan.